Ditreskrim Suspolda Sulawesi Tengah menemukan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mengurangi takaran pengisian. Hal itu ditemukan polisi saat meninjau sejumlah SPBU di Kota Palu. Peninjauan itu guna memastikan kepatuhan SPBU terhadap aturan pendistribusian BBM, pasca sida sebelumnya yang dipimpin langsung di Reskrim Suspolda Sulteng. Adapun kedua SPBU itu di Jalan Sisingamangaraja dan di Jalan Yosudarso, Kota Palu. Maksud dan tujuan pengecekan untuk menghindari adanya penyalahgunaan distribusi penjualan BBM subsidi maupun non-subsidi. AKP Adi Herlambang mengatakan, pihaknya akan mendalami temuan tersebut apakah perlu tindak lanjut penegakan hukum, atau cukup imbauan serta teguran. Sida ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan SPBU terhadap aturan pendistribusian BBM. Polda Sulteng mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada aparat kepolisian jika menemukan praktik-praktik kecurangan di SPBU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.